Hi dear, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau nunjukin cara dapetin Patty My Secret Bistro. Jadi teman-teman, banyak banget yang mampir di kolom komentar di video aku sebelumnya yang nanyain tentang pet. Jadi banyak pertanyaan tentang dapetin petnya ini gimana, terus kok yang didapetin bukan petnya tapi malah material-material yang mungkin udah banyak di penyimpanan temen-temen ya. Nah, di sini aku mau liatin gimana caranya aku dapetin pet-pet yang aku punya di kandangnya aku ya. Nah, di sini aku masuk ke kandangnya pet aku. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku punya 3 pet. Nah, sebelumnya aku di sini punya 4 pet peliharaan, tapi karena waktunya habis, waktu kontraknya habis, jadi tinggal 3 pet aja yang tersisa. Nah, teman-teman, aku udah ngerekam sebelumnya berapa banyak yang aku habiskan untuk dapetin pet-pet yang ada di kandangnya aku ini ya. Nah, di sini aku mau nunjukin gimana susahnya aku dapetin pet. Jadi aku nggak serta-merta dapetin petnya ini secara gampang ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, setelah menghabiskan 35 butir atau 35 butir telur dan 35 inkubator penuh kasih, aku cuma dapetin 2 buah pet ya, 2 ekor pet buat
peliharaannya aku. Jadi temen-temen nggak usah heran, di sini aku pengen ngeliatin aja ke kalian bahwa dapetin pet itu emang nggak gampang. Jadi harus menyediakan inkubatornya yang banyak. Kalau telur kan emang didapetinnya gampang ya dari Pulau Ekspedisi. Tapi inkubator itu emang mahal dan emang agak susah buat dapetinnya. Aku juga udah sempet bikin video sebelumnya gimana cara dapetin inkubator penuh kasihnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi aku udah habisin 35 telur dan 35 inkubatornya. Nah, sekarang ini inkubator 3 inkubator, ini sisa 2 inkubator ya. Berarti ini ke 37 ya. Kita lihat keberuntungan aku. Nah, di sini kebetulan banget ya, saat aku record aku dapetin si abu-abu ini. Berarti dari 35 telur aku dapetin 3 ekor hewan peliharaan ya. Terus yang satu lagi kita coba tetaskan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan, aku nggak setiap menetaskan telur dapetin pet, tapi banyak banget material-material yang emang nggak penting banget untuk aku sendiri gitu kan. Apalagi misalkan kayak gini nih, api rusa ini kan banyak ya, gampang banget buat dapetin dari ekspedisi atau dari Pulau Ekspedisi. Jadi teman-teman gak usah heran kok gak dapet ya, emang kayak gitu. Jadi ini tuh emang keberuntungan kalian banget, ini emang random banget gimana kalian beruntung apa enggak, gimana apa ya. Jadi aku udah cobain itu tuh gak ada misalkan 1 berbanding 10 telur atau 1 berbanding 5 telur, nggak kayak gitu hitungannya, emang random banget. Kadang-kadang dalam 5 inkubator aku dapetin 2. Tapi yang sebelumnya kan aku habisin 35 inkubator, aku cuma dapetin 3 ekor si hewan peliharaannya itu ya. Jadi ini aku mau cobain tetasin lagi di sini. Kayak gitu aja. Jadi emang susah ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keheranan teman-teman kok pas ditetasin ini nggak dapet hewan peliharaannya ya. Emang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di video kali ini aku cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.